بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلما وتعليما والاستفادة والإفادة والمذاكرة والتذكير والحث على تماسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آفات الدين ثلاثة faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun rawahu at-Tailami an ibni Abbasin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumi wa bi kisabihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma barik lana ya Allah fi majlisina hadha. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu 'ala hadzal nabiyil karim wa ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Kalaupun di antara yang hadir atau mungkin jamaah kita yang tidak dapat hadir malam hari ini kesehatannya terganggu, kita minta kepada Allah taala mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan kesehatannya dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasa juga berkumpul bersama kita. Antaranya yang tidak hadir malam hari ini karena kondisi kesehatannya terganggu ada saudara kita yaitu ketua maulid tahun ini yaitu saudara Nanda Raditya. Ya, siapa lagi? Ibunya Baris. Iris. Ibunya Baris sakit ya. Ibunya kan? Iya. Ibunya Baris. Doain biar pada sehat ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kakak saya yang pertama Bapak Fahrul Rozi Marzuki yang beberapa hari yang lalu kesehatannya terganggu sekarang sudah mulai membaik, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya. Allah pulihkan kesehatannya sehingga bisa beraktivitas berjamaah sebagaimana biasa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca Ratibul Haddad sebagai wirid kita tiap malam Jumat, juga membaca Maulidil Habsyi, mudah-mudahan kita dapat barokah dari Al-Imam
Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Mudah-mudahan kita tercurah keberkahan beliau kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita malam hari ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah yang dikarang, yang ditulis, yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad Al-Hashimi atau As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, disebut dengan kitab Mukhtarul Ahadith, yaitu hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan yang cukup luas dan disusun luar biasa dalam bentuk huruf, dari mulai huruf hamzah sampai terus menerus. Nah, malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang tadi sudah kita baca bersama. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Afatuddini salasatu. Yang merusak agama kita, yang menjadi penyebab rusaknya agama, yang menjadi penyebab bencananya di dalam agama itu ada tiga. Kita alhamdulillah malam hari ini adalah orang-orang yang beragama, alhamdulillah. Sementara ada sebagian orang, mereka mengatakan, buat apa agama? Gak perlu kita beragama. Nauzubillah min. Bahkan ada orang yang gak percaya dengan agama. Nah, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa bagi ghairal Islam dina fala yuqbala. Selain Islam itu ditolak oleh Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita lahir sudah dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan Islam yang kita bawa ini insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah nih, jadi kita udah lahir dalam keadaan beragama Islam. Cuma jangan sekedar stempel, jangan sekedar nama, jangan sekedar bangga kita beragama Islam, tapi kita tidak mengerti apa itu agama Islam. Islam ini adalah agama yang luar biasa. Seperti kejadian yang saat ini menimpa dunia, juga bangsa kita yang masih saat ini, itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu merupakan ajaran-ajaran dalam agama kita, alhamdulillah. Tapi di dalam beragama itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi hancur. Penyebabnya tiga. Pertama apa? Faqihun fajirun, ahli fikih atau ahli agama yang rusak dia punya. Sebab yang disebut dengan faqihun, ahli fikih, ahli agama, mereka yang menjadi apa? Menjadi rujukan umat. Ulama ini yang menjadi penyejuk buat umat. Kalau mereka sudah rusak, mereka sudah mengeluarkan fatwa-fatwa yang sembarangan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, na'udzubillah min dzalik, hancur umat ini. Sekarang umat dibikin bingung nih, mau ikut ulama yang mana gitu. Kalau ulamanya rusak, kalau ahli fikihnya hancur, apa namanya, rusak, hancur ini agama. Apalagi kalau orang udah gak percaya sama yang namanya ulama, udah gak butuh ngaji. Padahal alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bersama ulama.
Duduk bukan sekedar duduk. Kita duduk kalau sama ulama, insya Allah dapat ilmu. Benar gak? Duduk sama orang soleh, duduk sama wali-waliullah, insya Allah tuh dapat penyegaran. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dan dengarkan perkataan mereka, dengarkan arahan mereka, dan jadikan mereka tuh tempat curhat. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita tidak mengerti akan sebuah persoalan, datang kepada yang ahli. Siapa yang dikatakan ahli zikri? Ay ulama, yaitu ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang benar-benar. Sebab kata Imam Ghazali itu, ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Ulama akhirat itu yang enggak bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang saat ini terjadi. Kalau ulama dunia itu yang orientasinya, tujuannya cuma dunia. Imanuhum bi amplopihin. Gimana tergantung amplopnya gitu kan. Auzubillah min. Nah kalau ahli fikih sudah rusak, maka hancurin agama. Makanya penting belajar fikih itu biar kita tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang betul. Ini perlu belajar ilmu syariat. Jangan ilmu syariat gak paham, ujung-ujung dan belajar ilmu toriko. Wah ini kacau. Yang ada jadi sesat nantinya. Syariatnya dulu benerin. Ini banyak orang ngomong setinggi langit. La ilaha illallah. Kalau ngomong wah dalam tafsir ini, begitu dikasih tafsir ini gak bisa baca. Ada gak orang gitu? Kalau debat jago deh nomor satu. Mau ngomong apa nomor satu? Kayak orang yang paling ahli dalam agama. Gitu diunjukin Quran kagak tahu bacaannya. La ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau rusak ini kita punya ahli fikih, hancur bencana ini agama. Dalam ayat Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang kalian tidak perlakukan. Ini jangan jadi calok atau calok. Calok itu yang di kampung rambutan. Gimana lagi? Di kali deres, kalau ngomong Sukabumi, Sukabumi. Dengan garut. Tasik. Kita udah nyampe Tasik, udah nyampe Sukabumi, udah nyampe Garut, dia masih di mana? Jangan jadi calok doang. Dia nyuruh orang sedekah, dia pelitnya minta ampun. Sedekah. Biar hartanya ditumpuk aja gak pernah mau disedekahin. Na'udzubillah min. Jangan kita ngatain yang kita gak ngelakuin. Kita suruh orang sedekah, tapi kita sendiri juga harus ahli sedekah. Sebab kalau kita cuma bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, hati-hati dengan ayat Allah ini. Lima takulu ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan yang kamu tidak lakukan. Kaburu maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Sungguh kecelakaan besar bagimu, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kamu katakan tapi tidak pernah kamu kerjakan. Suruh orang jangan berbuat maksiat, dia pelakunya. Suruh orang berbuat kebaikan tapi dia gak mau ngelakuin. Ini kan berarti bertolak belakang ya. Ucapan sama perbuatan bertolak belakang gak? Orang disuruh jangan maksiat, dia pelaku maksiat. Aku bilang jangan main ke diskotik, dia di diskotik. Kelihatan. Saya jadi intel, jadi intel. Ya Allah. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang sahih diterangkan, ini ada sebuah cerita. Yu'ti birrijal yaumal qiyamah. Nanti akan datang di hari kiamat itu seorang laki-laki. Fayulqa finnar, dilemparkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fatandaliku iktabu batnihi. Dan keluar semua yang namanya isi perut. Bismillahirrahmanirrahim. Datang laki-laki pada hari kiamat,
dia dilemparin ke dalam api neraka, kemudian isi perutnya keluar. Insya Allah, kayak apa jadinya tuh? Kita muntah, udah muntah banyak nih, tapi masih enak juga, kayak orang mabok laut. Sampai keluar tuh yang namanya muntah yang kuningnya, dikit, sakit kan? Itu baru sekedar muntah. Gimana nanti orang dilemparin ke dalam api neraka, kemudian semua isi perutnya keluar? Ini hadisnya. Fatandaliku iktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar, seperti seekor himar. Tahu himar gak? Apa himar? Keledai. Firoha fayajitami'u ilaihi ahlan nar, kemudian dia dikumpulkan di satu lapangan. Fayajitami'u ilaihi ahlan nar, kemudian penduduk neraka, artinya orang-orang yang masuk neraka bareng sama dia, nanya nih, dia dilemparin nih ke dalam api neraka, kemudian isi perutnya ini keluar, dia diputar-putar kayak himar, gimana gak sakitnya tuh? Dan orang-orang yang masuk neraka bareng sama dia bertanya tuh, fayajitami'u ilaihi ahlan nar, mereka berkumpul dan ditanya oleh penduduk neraka. Fayaqulu, kata penduduk neraka nih yang masuk neraka bareng dia nih, ya fulan malak, wahai fulan, apa yang terjadi terhadap dirimu? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, kata siapa? Kata penduduk neraka. Bukankah kamu dulu yang di dunia meneriakan, kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar, lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Berarti ini dalam kategori siapa nih? Kalau kayak gini, siapa? Ini yang dimaksud, ini penduduk neraka nanya. Ini lu paham gak sih yang ngomong lu? Paham gak sih? Ini penduduk neraka nanya, bukankah lu dulu nih, orang yang waktu di dunia selalu berteriak-teriak, tegakkan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar. Berarti siapa kategori siapa? Hah? Siapa? Ulama. Iya dong? Dia yang menyuarakan, kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar, kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi penduduk neraka tanya nih, dan tahu nih, ini yang dilemparin ke dalam neraka, kemudian dia diputar-putar kayak himar, dan perutnya isinya itu keluar semua. Si orang-orang yang ada di neraka masuk bareng dia kenalin nih. Hah, bukankah ente yang waktu di dunia nih suka nereakin, kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Sehingga apa? Fayaqulu bala, benar yang kau katakan. Dulu waktu di dunia akulah orang yang meneriakan itu. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Tetapi kuntu amuru bil ma'ruf, aku memang waktu di dunia menyuruh orang-orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Wala atihi, tapi aku enggak ngelakuin. Wa anha 'anil munkar, dan aku orang-orang yang mencegah orang-orang waktu di dunia itu untuk jangan sampai melakukan kemunkaran. Wa'ati, tapi aku ngelakuin kemunkaran itu. Na'udzubillah min. Bener, saya dulu yang meneriakan waktu di dunia, kata dia nih, dia ngaku. Saya yang meneriakan waktu di dunia, hei masyarakat, lakukan yang baik. Tapi masyarakat udah ngelakuin, dia lakuin apa enggak? Dan aku yang bilang, hei masyarakat, tinggalin yang munkar, jangan makan barang yang haram. Tapi dia sendiri melakukan hal itu. Ini orang yang bakal dicemplungin ke neraka model begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama yang menjadi penyebab bencana di dalam agama. Kalau para ulama udah rusak, udah gampang disetting hatinya. Na'udzubillah min. Yang kedua, wa imamun ja'irun, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Banyak gak pemimpin yang zalim? Banyak gak? Sekarang saya mau tanya, zalim itu apa sih zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil? Kalau adil?
sebaliknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kalau zolim, kebalikannya, lawan dari kata zolim. Ada sinonim, ada apa? Antonim. Jadi kalau lawan kata daripada zolim itu adil. Nah, ternyata orang-orang yang zolim ini, apalagi dihinggapi di hati para penguasa, na'udzubillah min zalik, sengsara gak rakyat? Sengsara. Kalau pemimpinnya zolim, sengsara gak rakyat? Sengsara. Sengsara. Orang kenceng, biar nyampe ke istana. Kalau pemimpinnya zolim, sengsara gak rakyat? Sengsara. Ya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Dan ternyata survei membuktikan, saudara, iblis alaihi laknatullah, syaitan, dia menggoda manusia sesuai dengan apa yang dimiliki oleh manusia itu, dengan jabatan yang dimiliki oleh manusia itu. Kalau iblis menggoda manusia yang dia punya jabatan sebagai pemimpin, sebagai penguasa, maka iblis akan menggoda membawa bendera kezaliman. Iblis ngegodain sesuai nih, sesuai. Kalau datang kepada para penguasa, bawa bendera kezaliman, bikin rakyat sengsara, bikin rakyat susah. Yang penting kita, anak keturunan kita, gak sampai susah. Bahkan siapkan dari sekarang, siapin dari sekarang, mantu kita kalau perlu siapin. Biar kata bukan ulama, pakai aja imamah. Pakaian ulama loh, itu imamah gak sembarang pakai. Mesti ada ijazahnya. Nah ini pakai aja. Insya Allah. Atribut ulama dipakai. Gak usah suruh baca kitab kuning. Kitab yang gondrong aja dibingung. La ilaha illallah. Jadi iblis datang tuh, bawa bendera kezaliman. Kepada siapa? Kepada para penguasa. Kepada mereka yang dipilih. Hanya banyak kaya-kaya yang zalim kan kayak gitu tuh. Belum kepilih aja, masya Allah. Rakyat mana juga didatengin, kan begitu ya? Untuk menarik simpati, ada yang meninggal dia ikut gotongin. Ilham tumben banget. Biar difoto, biar viral. Begitu udah jadi, boro-boro gotong keranda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau iblis menggoda manusia yang dia punya kedudukan atau jabatan sebagai ulama, jadi kira-kira yang disebut ulama, ustaz, kiai, habaib, apa yang nggak digoda sama iblis? Digoda nggak? Digoda. Justru lebih gede iblis yang goda. Kalau kelas jamaah, ya paling-paling iblisnya iblis kopral dah. Iya, kira-kira disayangin kalau yang mablang langsung kelas jamaah, kelas orang-orang biasa. Tapi kalau udah masuk dalam kategori kelas ustaz, kiai, wah itu iblisnya mah minimal jenderal bintang 7. Buyar. Iblisnya lebih gede. Jangan dikira orang kalau udah dipanggil kiai, orang udah dipanggil ustaz, orang dipanggil ulama, orang yang jauh dari gangguan iblis. Jangan dikira, saudara, iblisnya lebih gede. Ya selama ini kan masyarakat menyatakan kalau udah dipanggil ustaz, wah dia manusia suci, wah manusia sempurna, padahal ustaz juga manusia. Sama. Dan memang tidak ada institusi resmi kuliah gitu jadi ustaz, nah, kagak ada. Ada. Kali itu begitu kita kuliah di Kairo, di Yaman, di Yamin. Langsung ya. Bisa jadi ustaz? Belum tentu. Ustaz itu yang manggil kan masyarakat. Benar gak? Jamaah yang manggil. Dan jamaah kita ini selama ini pemikirannya kayak orang kalau dari panggil ustaz, orang kalau dari panggil kiai, seakan-akan dia sempurna. Belum tentu. Dia juga manusia. Kadang kita juga suka gitu, anaknya ustaz bangor banget. Ya ustaz juga manusia. Jangan kata baru anak ustaz, anak nabi aja yang sial dangkalan sialan. Ada gak? Itu anak nabi. Yang jelas-jelas bagaimana anak ustaz? Anak nabi. Bagaimana anak ustaz? Wa haula wala quwata illa billah. Jangan kita berpikir kayak begitu tuh, terlalu cetek.
maklumin, Abi juga ustaz, dia juga manusia. Begitu kan? Orang kalau udah dipanggil ustaz, buahnya masya Allah. Belum tentu. Justru iblisnya lebih gede. Iblis apa? Bawa bendera apa? Bendera hasud. Hati-hati. Hanya ada kiai ini sama kiai ini rada terpecah. Ini kiai kalau udah berantem bawa jamaah, lu jangan ngaji sama dia ya. Wah, jamaahnya harus dihasut-hasutin. Lu jangan ngaji sama dia. Dia tuh kiai itu, wah, belum tentu dia jadi kiai itu. Gak pantas dipanggil kiai. Emang apa? Sunati kuang pangku. Lu ilah abis lu. Gue bisa baca kitab tuh. Kalau baca kitab hancur banget tuh. Wah ilah Allah. Hati-hati. Kalau murid sama murid berantem ya selesai. Dosanya dia berdua. Kalau kiai bukan kiai berantem. Wah udah habis ya. Bawa jamaah udah yang ada. Habis jamaahnya dia sutasutin. Bener gak? Bener. Jangan dikira enak. Orang kalau dipanggil ustaz. Jangan dikira enak. Kalau di Mesir tuh S3 baru dipanggil ustaz. Ya kagak. Jadi merebut sih panggil ustaz. Masya Allah. Karena saya senang dipanggil guru udah. Lebih aman gitu romannya. Berat panggil ustaz. Beratan gitu. Saya berantet. Saya tergandeng. Ya Allah. Jangan dikira enteng. Orang kan melihatnya gitu enak jadi ustaz ya. Datang belakangan pulang duluan. Sendalnya orang teng-teng. Berkatnya dua. Ya Allah, libang berkat doang. Besok digebukin paling pertama tuh Ustaz di hari kiamat. Kalau yang brengsek sebelum penyembah berhala tuh kiai duluan yang bakal digebukin. Pertanyaannya ada hadisnya enggak sembarangan. Ini kan nih hadis nih buat para pendakwah nih. Yang berteriak kebenaran, mencegah kemungkaran. Kan ini teriakan mereka benar enggak? Tapi dia enggak ngelakuin. Jadi justru dia meneriakan mencegah kemungkaran, dia pelakunya. Ya Allah. Begitu kegep di diskotik, nah, kiai kok di sini? Enggak, gue lagi jadi intel. Buat bahan dakwah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Auzubillah min dzalik. Kalau iblis datang kepada para pebisnis, kepada para pedagang, dia juga bawa bendera tuh. Bendera apa? Kecurangan, kebohongan. Makanya pedagang tuh rata-rata dihinggapi sama sifat bohong. Begitu beli kan, nawar. Padahal dia belinya umpama 100 ribu. Jualnya 300 ribu. Ditawar sama pembeli. Gimana bang kalau pego? Wuh, dari sononya aja belum dapet. Wuh, ilah. Lagi cuma jepek. Padahal kalau dijual pego masih ada untung gak? Masih. Untung berapa? Homsin. Untung berapa? Bocap. Ya Allah, dikata modalnya aja belum dapat. Banyak gak pedagang begitu? Banyak. Ya Allah, akhirnya dia makan uang haram. Tadinya halal jadi uangnya haram. Dia makan buat dirinya, dia makan buat bininya, dia makan buat anak-anaknya. Tega tuh orang yang begitu. Kasih makan anak bini dengan barang yang haram. Akhirnya jadi daging, jadi darah, jadi nanah, jadi sperma. Semuanya jadi haram. Bagaimana kita mau mengharapkan anak-anak yang soleh dan solehah kalau kita jejelin anak bini kita dengan makanan-makanan yang begitu? Kadang-kadang kita juga begitu nih, ibu-ibu nih kalau udah nawar nih, wa ilaha illallah. Bang, tomat berapa bang? Goceng. Wah, tomat segede upil goceng. Kata tukang tomat dibalikin. Kalau upil ibu segede tomat saya bayarin ceban. Begitu. Iya kan, ya Allah. Ini kita kalau udah nawar kebangetan bener-bener ya. Orang perempuan tuh kalau udah nawar, masya Allah. Kadang-kadang tuh buah dijajalin dulu baru ditawar. Bagi ya bang, udah di mulut. Bagi ya bang. Cobain ya bang, tuh duku udah di mulut. Baru cobain ngomongnya. Makan bakso, sausnya udah diginiin. Baru ngomong bang, tambahin ya bang. Iya sendiri, haram gak tuh jadinya? Pikirin tuh yang begitu-begitu. Ya Allah, laki mah kagak, jarang dah yang begitu. Perempuan no. Tapi ada juga sih kalau laki yang gaya-gayanya kayak perempuan gitu. Kadang-kadang ada laki yang lebih-lebih kayak perempuan. Mulutnya lemes banget laki. Ya Allah, jangan kalau abangnya udah rido, umpama kita beli bakso. Bang, boleh enggak minta tambahan baksonya? Kalau abangnya katanya ambil aja, ya ambil baru. Cuman tahu diri. Beli bakso men goceng, ambil aja, ambil semuanya. Botol.
La ilaha illallah. Iya. Kadang kita udah make duluan tuh bakso, udah make duluan apa saus, udah make duluan tuh kecap baru ngomong. Haram begitu. Sama halnya nih saya kasih tahu. Kita pinjam motor teman kita. Gua pinjam motor lu ya. Mau ke mana? Kalpa. Umpama Kalpa. Begitu kita make tujuannya kemana? Ke apa? Begitu sampai apa, barang yang kita cari kagak ada. Mampir kita ke Indomaret. Dosa gak tuh kita? Dosa. Harusnya dari apa balikin dulu. Gue nyari barang kagak ada di apa. Gue cari di Indomaret ya. Pakai. Ini kan kita kagak model begitu. Enggak. Kalian lah, apa tutup, mendingan gue Indomaret kalian. Ingat perjanjian kita kemana? Apa? Kalau abis pulang dari apa, ujung-ujung kita di Indomaret. Ke Indomaret tanpa pengetahuan yang tadi kita pinjam. Di perjalanan kita mati, soal khotimah kita. Hati-hati tuh. Yang sepilih-sepilih kita kan kita gak pikirin. Makanya kalau mau minjem, gue minjem ya ke Alfa. Tapi kalau barang di Alfa kagak ada, gue cari ke Indomaret. Kalau Indomaret kagak ada juga, romannya gue cari ke Citayam. Gak apa-apa. Yang penting udah ada omongan di awal. Ini minjem. Akhirnya orang nungguin, matinya lebih panjang. Alhamdulillah, Alfa 3 jam. Bensin pun jadi habis. Ada gak orang begitu? Pikirin tuh kita yang begitu-begitu. Ini yang keseharian yang kita alamin. Jadi kalau sama pedagang, setan juga bawa bendera kebohongan. Jadi semua sektor didatengin sama setan. Tapi benderanya masing-masing. Sama penguasa bendera zolim, sama ulama bendera hasud, sama pedagang, pebisnis bendera kebohongan. Tergantung profesi apa yang kita jalani. Itu setan ganggu kita di situ. Nah, kalau pemimpinnya udah zolim, hancur kita punya agama ini. Akhirnya dibatasin itu maulid nggak boleh malam-malam, iya kan? Kampanye, ilhamillah, dibubarin. Yang maulid kampanye kagak, zolim nggak tuh? Zolim. Alhamdulillah yang zolim. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Siapa itu mujtahid? Orang yang punya wewenang untuk berijtihad, menentukan hukum, tapi dengan kebodohannya, bukan berdasarkan ilmu. Akhirnya hukumnya jadi pesenan. Kiai, ini bagaimana hukumnya? Haram. Kok haram dikit dah. Haram dikit jadinya. Kalau yang lain haram, melu kagak romannya. Begitu, karena apa? Ada sogokan. Ini gini, jadi pesenan nih hukum. Mujtahid-mujtahid yang jahil, yang bodoh itu yang membuat hancurnya kita punya agama. Na'udzubillah min. Di tiga hal yang dapat merusak agama kita, pertama ahli fikih yang rusak, kemudian imam yang zalim, kemudian mujtahid, orang-orang yang berijtihad tapi berijtihadnya menetapkan hukum, mengeluarkan fatwa tapi dengan kejahilan dan kebodohannya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.